khabar semua? So, macam mana puasa pada kali ni? Puasa penuh tak? Okay, so kembali semula sesi live biologi bersama Teacher Atia. Yeah? So, puasa-puasa ni ada tak masa untuk baca buku biologi? Mesti semua pun rasa macam penatnya, alamalahnya. Kalau tak kerana musim exam, mungkin biologi tu insyaAllah satu hari sebelum periksa mungkin. Tak apa. Teacher selalunya memang kagum dengan student-student biologi ni, yang di mana mereka macam mempunyai keyakinan untuk baca malam sebelum exam. Itu tandanya apa? Tanda student-student yang genius. Betul tak? So macam mana dengan awak punya exam semua? Mesti semua macam okay teacher, ada markah teacher, alhamdulillah. Tak kira apa jua markah awak, teacher sangat-sangat happy. Kerana apa? Kerana sekurang-kurangnya ada markah. Okay, tak apa. So kebanyakan pelajar pada periksa pertengahan tahun ni, mereka akan macam agak sedikit terkejut. Mungkin kerana apa? Sebab inilah kali pertama yang di mana kesemua apa yang dipelajari waktu tingkatan 4 dulu masuk dalam satu paper bersama-sama dengan tajuk tingkatan 5. Baiklah. Okey, pada sesi kali ini teacher bercadang nak orang kata apa? Mengajar awak semua tentang siapa ni? Mari tengok. Kenal. Surya bekas hitam. Bukan. Ini namanya Pak Belalang. Pernah tak tengok belalang? Kalau dulu masa teacher kecil-kecil, teacher sukalah pergi mencari belalang. Kenapa? Sebab waktu kecil-kecil dulu teacher macam kagum. Tengok belalang tu dia boleh lompat pun jauh. Yang di mana badan belalang tu dia kecil, tapi dia boleh lompat sebegitu jauh. Nanti teacher try juga nak lompat macam belalang. Tapi agak berat sekarang ni. Okey. So, semua di luar sana, pelajar-pelajar sana tahu tak? Belalang ni, belajar tentang pergerakan belalang ni tajuk berapa? Tingkatan berapa? Mesti berlumba-lumba. Kalau tahu, tolong PM ke bawah. Saya tahu. Form 5 terkeluar pula. Tajuk form 5. Mestilah ramai yang masih ingat tu. Iaitu tajuk 2 tingkatan 5. Tahu tak tajuk 2 tingkatan 5 tu tajuk apa? Tajuk tentang sistem sokongan dan juga pergerakan haiwan. Pergerakan manusia, pergerakan tumbuhan. Tumbuhan bergerak? Tak ada. Kita tak belajar bagaimana tumbuhan bergerak. Kita belajar bagaimana sesuatu tumbuhan itu boleh mempunyai sistem sokongan. Baik, tapi teacher tak naklah ajar banyak-banyak. Almaklumlah, bulan-bulan puasa ni semua penat. Nak pegang handphone tu orang kata apa? Hanya ada energi untuk pegang WhatsApp pun alhamdulillah. Siapa suruh buka waktu sebelum buka puasa? Kan sekarang ni awak tengah tengok live teacher selepas buka puasa. Macam teacher tak tahu. Dan yang menariknya, kalau awak tengok video teacher secara online ni, awak boleh ulang dan ulang pada bila-bila masa. Di laman web, bukan laman web, Facebook, Pusat Tuition Terata Ilmu. Dan kalau awak nak menarik lagi, join kelas OTC, Online Tutorial Class. Maksudnya awak boleh belajar dengan teacher di alam maya, yang di mana awak akan menerima video-video teacher mengajar. Awak tak perlu masuk kelas dengan teacher juga. Tapi kalau yang dah memang kelas dengan teacher, rasa macam tak cukup, rasa macam nak teacher hantui awak sentiasa, boleh join Online Tutorial Class, yang di mana awak boleh di mana saja awak berada, awak still boleh bersama teacher belajar biologi. Baik. Mesti sudah kata bila teacher ni nak ajar bahasa belalang ni? Saya dah tak salah. Itulah banyak benda nak kena cakap. Okay, so hari ni kita belajar tentang belalang.
Tetapi sebelum tu, teacher nak tanyalah, apa jua pergerakan? Orang tak kira manusia ke, cacing ke, belalang ke, katak ke, kesemua pergerakan itu melibatkan otot. Okey? Ha. Ya? Jadi otot dalam setiap pergerakan mesti ada dua jenis. Ha. Kalau manusia, contoh-contoh yang kita belajar ya, untuk pergerakan tangan manusia, kita ada bicep dan juga tricep. Mana ni? Mana bicep? Mana tricep? Ha, ingat ke tadi bicep ke tricep? Ha, siapa yang tahu? Tolong PM sekarang PM bagi jawapan mana bicep, mana tricep. Saja je nak suruh awak ni ya? Ha, bergerak sikit. Ha, inilah masa untuk langkah cepat. Siapa ya, orang kata apa? Bagi jawapan yang betul, teacher akan ya, bagi dia special punya hadiah. Ibu mungkin? Tengoklah macam mana. Ha, tengok siapa yang ya, orang kata apa, berjaya jawab. Okey, itu kalau manusia sebagai contoh tangan. Kalau cacing, ya, dia ada otot membujur dan juga otot melingkar. Alright, manakala ya, kalau burung ya, burung dia ada otot major pectoralis ataupun otot minor pectoralis. Ha, ya Allah, semuanya saya tak ingat. Tak apa. Jangan risau ya, nanti Tisha akan ajar ya. Tapi pada malam ni kita perkenalkan sang belalang. Cantik tak? Hei, di Tisha lukis sendiri ni. Jangan tak percaya. So, teacher suka lukis sendiri pada whiteboard. Kenapa? Sebab teacher akan mewajibkan semua student teacher untuk menyalin dan melukis sendiri ya, nota mereka. Memanglah kadang-kadang student akan tanya teacher, teacher ini kelas biologi ke kelas pendidikan seni? Tapi bagi teacher, apabila awak hands on, right? Awak tulis sendiri, awak rasa susah ya, bagaimana buat nota tu, maka benda tu akan sedikit ingat dalam kepala awak. Oh iya, yang teacher suruh lukis susah tu, geram je. Tak apa, walaupun awak ingat teacher secara geram, tapi still awak lukis. Alright, so ini dia struktur ya, belalang. Okay, kalau awak ada peluang, cuba cari belalang. Dan kemudian, cuba awak letakkan dia dan perhatikan ya, adakah sama bentuk dia. Kalau tak sama, maksudnya awak bukan kakak belalang. Alright, so belalang dia mempunyai tiga pasang kaki. Ha, kalau tiga pasang kaki itu maksudnya bersamaan dengan berapa kaki? Pada next tak? Satu pasang ada dua kaki. So, tiga darab dua, cepat jawab. Nanti malu dengan budak sekolah rendah. Tiga darab dua, of course lah, enam pasang kaki. Ha, dua dekat sini, dua dekat sini, dan yang paling panjang dan juga paling kuat adalah kaki belakang. Alright? So, untuk pengetahuan awak, alright, dalam tiga pasang kaki ni, ya, belalang akan menggunakan tiga kaki, bukan tiga pasang. Tiga kaki. So, hati-hati dalam awak punya, ya, orang kata apa? Dalam awak punya esing, dalam awak punya sutuk. Okey? Tiga kaki untuk berdiri. Manakala tiga kaki lagi untuk melompat. Ya ke? Tak. Alright, dia dua pasang akan digunakan untuk mencekam ataupun untuk memberi tekanan. Manakala kaki belakanglah yang akan membuatkan belalang tu melompat. Tak tahu awak? Belalang boleh melompat sejauh 2 meter. Jauh kan? Bukan setinggi 2 meter. Kalau tinggi 2 meter, dia bisa kan? Aduh, boleh kan? Belalang melompat tinggi 2 meter. Tunggu mana belalang ni? tak, sejauh 2 meter. Hebat tak hebat kaki belalang ni? Alright, so ini spherical. Kalau masih ingat lagi, dalam bab 7 tingkatan 4 ya, siapa yang tingkatan 5, of course akan ingat. Kepada yang tingkatan 4, mungkin ada yang dah masuk bab 7 ataupun ada yang belum masuk lagi. Jadi spherical ini adalah bukaan udara untuk ya, belalang ni bernafas. Alright, manakala ini belalang dia terbahagi kepada tiga bahagian. Alright, kepala,
thorax dan juga abdomen. Okay, jelas ya. So ini adalah struktur ataupun gambar aja kaki belakang belalang. Kalau awak nampak di sini, kaki belakang belalang mempunyai struktur yang sangat istimewa berbanding dua kakinya di hadapan. Alright, kalau awak tengok kaki dia paling istimewa adalah di bahagian bawah sekali. Alright, yang di mana bahagian bawah dia yang mempunyai, alright, tarsus itu jarilah. Macam sama macam kita kan, tarsus. Okay, tapi yang paling istimewa adalah aronium dan juga pencakar. Aronium ini adalah struktur yang di mana membuatkan belalang itu boleh melekat pada satu struktur. Kan belalang keki. So kalau dia tak betul-betul mencengkam ataupun melekat pada orang kata apa, permukaan tu, jadi dia susah nak wujudkan daya pujah untuk dia melompat. So sebab itu Tuhan ciptakan pada kaki belalang ni ada dua struktur. Ingat, sebab takut dalam soalan dia tanya apakah struktur istimewa kaki belalang. So jawapan dia dua saja, iaitu aronium dan juga pencakar. Okey, berbanding kaki di hadapan, dia tak mempunyai struktur berikut. Ini hanya kaki belakang. Dan salah satu lagi ciri istimewa yang ada pada kaki belalang, iaitu macam dia cakap, untuk orang kata apa, bergerak mesti ada otot. Pandai. Otot ada dua jenis saja, iaitu inilah dia, otot extensor dan juga otot flexor. Macam mana nak ingat? Extensor, bukan action, bukan bekas, bukan. Extensor maksudnya luaran. Jadi otot tu berada di luar. Kalau otot flexor di bawah ni, flex di celah pelipat, itu flexor. Alright, so ingat extensor otot yang berada di luaran, flexor di bahagian pelipat tu. Alright, kalau kat sini jadi extensor, so di sini jadi flexor. Alright, senang sahaja. Okay, so otot extensor dan juga otot flexor mesti bergerak secara antagonis. Antagonis apa tadi? Berlawanan. Pandai, ya Allah, sudah kat luar sana. Pandai betul. So, dalam sesuatu pergerakan haiwan, maksudnya tumbuhan dan juga haiwan dan juga serangga. Alright, awak kena ingat tips tu, okay? Awak kena ingat dua perkara yang utama, iaitu yang pertama ialah apa? Yang pertama ialah otot. Dua, otot haruslah bergerak secara antagonis. Okey? Antagonis maksudnya secara berlawanan. Okey? Manakala, alright? Satu lagi teori adalah, pergerakan rangka akan mengikut kedudukan otot yang mengecut. Okay, so selagi mana awak pegang kedua-dua teori ni, insyaAllah bagilah apa jenis haiwan pergerakan sekalipun, mesti awak akan, orang kata apa, boleh jawab. Ingat, dua otot haruslah bergerak secara antagonis, maksudnya berlawanan. Dan satu lagi, pergerakan rangka akan pergi, akan mengikut kedudukan otot yang mengecut. Alright? Okay, mari kita belajar, alright, bagaimana otot ini bergerak. Tapi sebelum itu, apakah ciri-ciri istimewa, bagi belalang, sistem sokongan belalang. Alright, so satu, macam teacher beritahu tadi, mempunyai tiga pasang kaki. Alright, dan kemudian setiap pasang mempunyai pencakar dan juga aronium. Aronium itu dia boleh melekat pada permukaan.
Okey, kemudian kaki belakang, belalang tu dia panjang dan juga dia kuat. Alright, manakala dia juga mempunyai dua pasang sayap yang akan membantu untuk menghasilkan daya tujahan ketika belalang tersebut melompat. Boleh faham? Oh, senang je. Jangan tengok saja. Salinlah, salin. Alright. Inilah masanya untuk awak menyalin. Bulan puasa terutamanya. Setiap satu huruf yang awak salin tu berjuta hari yang awak dapat berganda-ganda. Alright. So, nampak tak lukisan teacher ni? Dia sebenarnya belalang yang sama lah. Teacher tadi tak sebenarnya. Takkan bila dia terbang ni bukan terbang. Dia lompat tadi berhilang pula dia punya antena dia ni. Ada. Kalau tak ada pula bila dia terbang tiba-tiba antena cabut tadi. Tak ada. Okey. Inilah dia belalang. Alright. Kalau awak nampak, awak tengok, dia mula dia macam ready bentuk Z. Ingat ya? Kalau awak nak tahu belalang boleh lompat jauh kerana dia kaki dia dia akan orang kata apa tarik sehingga dia berbentuk Z. Okey, ini nampak tak? Sekejap macam ni. 1, 2, 3 Z. Itu berbentuk Z. Alright. Dan kemudian okey, apa yang berlaku sebenarnya? Alright. Pergerakan melibatkan kaki belakang dan kaki depan. Alright, kaki belakang dan kaki depan. Alright, so apa yang berlaku? Apabila otot flexor, alright, otot flexor mengecut. Otot flexor ni tengah-tengah ni kita kata kan? Alright, so bila otot flexor mengecut, maka dia akan menarik kaki belakang ni. Alright, untuk orang kata apa? Ke bawah. Okey, jadi bila otot flexor mengecut, otot extensor akan mengendur. Kerana otot mesti bergerak secara antagonis. Baik, so bila dia orang kata apa? Terlipat macam tu, maka bentuklah Z. So bila bentuk Z, alright, macam ni, di bahagian bawah ni akan mempunyai daya yang sangat tinggi terhasil. So by the time otot extensor, otot luaran ni, okey, dia mengecut, dia tarik kaki tu ke atas, so, macam tu kan. So automatic daya yang wujud di bawah akan menolak orang kata apa? Belalang untuk lompat dengan jauh. Macam cerulang balik semula. Okey. Untuk belalang bergerak melibatkan otot extensor dan juga otot flexor. Alright. So, di sini extensor kat luar ni, flexor kat bawah ni. Alright. So, ketika belalang ready, dah bersedia. So, dia nak bentuk Z, maka otot flexor akan mengecut. Ingat, pergerakan rangka mengikut kedudukan otot mengecut. Otot mengecut ke bawah. So, dia pun bergerak ke bawah. Orang ingat, siapa kecut kat mana? Okay. So, otot yang mengecut, otot flexor. Flexor duduk mana? Bawah. So, dia tertarik ke bawah. So, bila otot flexor mengecut, kaki tertarik ke bawah, otot extensor akan mengendur. So bila dia dah tertarik ke bawah, maka daya tujuh akan terhasil dengan banyak di bawah ni. Okey, jadi bila otot extensor dia nak bergerak ke atas sebab kan? Extensor kat mana? Dekat atas. Okey, jadi bila otot extensor mengecut, maka secara automatik kaki dia akan ditolak ke atas dan ini membuatkan badan belalang itu lompat. Jelas tak? Senang je kan? Itulah teacher bagi tahu. Belalang sangat-sangat mudah. Dan yang membuatkan belalang itu boleh bergerak sedemikian kerana belalang tidak mempunyai rangka yang berat. Kerana belalang itu dia sangat kecil dan ringan. Kerana belalang mempunyai sayap
yang membantu dia untuk melompat dengan lebih jauh. Ha, macam mana? Kalau awak faham, baguslah. So, ya, teacher nak perlukan bantuan daripada awak. Apa bantuan tu? Senang saja. Teacher minta sesiapa sahaja di luar sana mohon untuk maklumkan ataupun beritahu teacher apakah subtopik ataupun tajuk yang awak nak teacher ajar pada setiap kali kelas percuma secara online. Mungkin tidak keseluruh satu tajuk, tapi mungkin sub-sub topik seperti yang teacher ajar. Alright? So, teacher harap semua pelajar di luar sana faham dengan apa yang teacher ajar. Dan jangan lupa sekiranya ingin bersama-sama dengan teacher lagi, alright, untuk kelas-kelas yang lebih menarik, anda boleh join kelas OTC, online tutorial class. Okay, just comment saya nak OTC dekat bawah tu, ataupun boleh terus ke pusat tuition kelas ini. Cari, teacher ada. Takdelah, awak tanya lah, saya nak join kelas biologi teacher dia. Boleh je. Email, WhatsApp, call, ataupun komen di Facebook. Okay, so teacher rasa cukup pada hari ini. Alright, semoga kita berjumpa pada episod yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan bye.